Perkembangan sukan Universiti ASEAN AUG 2024. Skuad olahraga negara meneruskan kecemerlangan di temasya Dwi Tahunan itu dengan menyumbang 4 lagi kilauan emas, membolehkan mereka mencapai sasaran awal yang ditetapkan iaitu 10 emas. Emas pertama hadiah menerusi Muhammad Aiman Syazwan Abdullah dalam acara lompat tinggi dengan melakukan lompatan 2.10 meter, meninggalkan rakan sepasukannya Farouk Felix Jurus di tempat kedua dengan mencatat 2.05 meter. Kilauan emas kedua hadir dalam daripada Wan Zahari Wan Muhammad yang mencatat 1:51.28 untuk mengungguli acara 800 meter lelaki. Acara tukar besi pula menyumbang emas ketiga apabila Sadat Barzuki membuat barangan sejauh 59.18 meter. Acara tumpuan hari ini melibatkan pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dalam acara 200 meter dengan menamatkan larian emasnya dengan catatan masa 21.15 saat. Setakat pukul 5.30 petang tadi, kontingen Malaysia berada di tangga ketiga dengan keseluruhan 112 pingat, memperolehkan 28 emas, 34 perak dan 50 gangsa. Skuad taekwondo dan silat turut menceriakan kem negara hari ini apabila masing-masing meraih satu pingat emas pada saingan hari ke-9. Pasukan taekwondo negara mendapat pingat emas menerusi acara POMSE berpasukan wanita melalui Nur Humairah Abdul Karim, Syah Jing Yin dan Wong Zin. Pada aksi di Gedung Samanta Krida, gandingan tersebut meraih 7.735 mata untuk menewaskan Vietnam di tempat kedua dan wakil tuan rumah Indonesia di tempat ketiga. Nur Humairah mendedikasikan kemenangan ini kepada ketua jurulatih Jin Juen Buen yang baru sahaja kehilangan ibunya. Dia balik sini semata-mata nak tengok kita orang AUG. Dia balik satu minggu awal sebab nak tengok kita orang AUG. Sepatutnya dia tak balik lagi. Sebab sana kena tunggu 49 hari. Tapi sebab AUG dia balik. So kita sangat berterima kasihlah sebab dia sanggup datang sini nak tengok jaga kita orang. Sementara skuad silat menyumbang satu pingat emas melalui Maizal Mazli Mansor dan Muhammad Azri Farhan Muhammad Azri dalam acara seni ganda putra. Pasangan berkenaan memperoleh 9.940 mata untuk menewaskan lawan dari Indonesia Leonard Waroka dan Irfan Mualana. Dua pingat perak pula hadir menerusi acara silat ganda putri dan silat tunggal putra. Silat ganda putri menyaksikan Aisyah Humairah Muhammad Rosbi, Wan Nuraini Fahira ditewaskan wakil tuan rumah Ardi Ismi Nur Cahaya Albi Rohmana dan terpaksa puas hati dengan pingat perak. Manakala Muhammad Hafiz Daud tewas dalam acara tunggal putra kepada wakil tuan rumah Amigos dengan perbezaan tipis 0.055 mata. Atlet terjun wanita negara Nur Nabita Sabri menganggap ketiadaan atlet terjun wanita lain terutama Datuk Pandalela Renong ke Sukan Olimpik Paris 2024 sebagai satu cabaran yang harus dihadapinya. Nabita dipilih Persatuan Persekutuan Renang Malaysia bagi mengisi slot tambahan akuatik dunia bagi acara 3 meter papan anjal individu wanita. Berlainan sebab saya rasalah more to pressure tu ada dekat diri sendiri and mungkin orang pun akan bagi pressure tu kat saya since kita tak ada orang lain dah kan. So kita ada Rodik, but Rodik is still a junior. So mungkin dia punya feeling dengan I as a senior feeling different. Beliau bagaimanapun enggan meletak sasaran tinggi di Olimpik kali ini agar tidak merasa tertekan. Setakat ini, Nabita dan Bertrand Roderick Lisses antara atlet terjun negara yang terpilih ke temasya Sukan Olimpik yang akan berlangsung pada 26 Julai hingga 12 Ogos 2024 ini. Sekian berita perdana dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. We'll be right back.